Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lekius. Kali ini gue akan mereview sebuah mod lagi, yaitu Brightening and Pumpkin Android, teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kalian coba mod ini, gue saranin kalian tonton dulu video gue dari awal hingga akhir ya. Karena apa? Karena pastinya nanti gue akan mereview semua fitur-fitur yang ada di mod ini. Entah karakternya di mod, lagunya di mod, wig-nya di mod, apapun yang di mod, pasti gue jelaskan di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton dulu supaya kalian paham tentang mod yang akan gue review ya. Oke, tanpa panjang lebar, ini ada Brightening and Pumpkin Android, yaitu Mega Mix lagi, teman-teman ya, yang port pack-nya. Oke, nah kemarin yang pernah gue buat itu yang 18 mod itu loh, teman-teman ya, 18 mod dalam satu pumpkin ya. Dan kali ini ada update-annya, teman-teman ya. Dan ini size-nya juga gede lagi, teman-teman, 1,5 giga kalau nggak salah ya. Nah, kita nanti cek aja apa aja nih, ada update apa aja nih. Oke, seingat gue ya, teman-teman ya, kita cek aja. Oke, Kapi Garcelo sudah, Among Us sudah, nih Bob Onslaught, terus Cara ya kan, Bobo Ship itu sudah ada kan, Witty, terus Remorse, Sketchy, terus ini King, ini Starlight Mayhem, terus ini Faisus Side ya, CP itu ya, Wig ITB itu. ITB itu apa? Oh, Wiki ITB itu teman-teman, apa yang Bob Ship yang lawan teman-temannya itu loh, yang burung dan kawan-kawan. Ya, terakhir itu kan kemarin sampai Mami ya, teman-teman ya. Terus ini ada. Oke, teman-teman. Jadi ini gue temuin tuh masih ada bug ya, teman-teman ya. Kalau kalian buka dari story ini kan, teman-teman ya. Ini gue bingung tadi kok keluar sendiri, kenapa? Karena memang ininya ternyata. Ya, jadi kalau sampai Mami, kalau waktu gue scroll down turun, teman-teman, itu langsung akan force close sendiri, guys. Jadi ini masih ngebug nih kayaknya, guys. Ya, jadi kalau kalian main, kalian bisanya main di free play ini, teman-teman. Gue sudah coba dua kali karena itu langsung force close, teman-teman. Tapi kalau di free play ini nggak apa-apa. Oke, jadi ditambahin di sini, teman-teman. Kalau nggak salah ini ada 2 week kalau enggak 3 week, teman-teman. 3 week kalau enggak 4 week. Ini kan Zerdi nih, tambah Zerdi ya, tambah weeknya Zerdi yang full HD sama Baswek. Terus kemudian ini ada itu apa, Etelet, teman-teman. Terus ini yang Steve versus Steve. Oh, tapi Steve-nya lagunya banyak nih, guys. Jangan-jangan mungkin bisa 4 week mungkin ya. Oke, gue akan coba yang ini, pernah yang sama kayak yang gue review, teman-teman. Mungkin gue coba yang hijau aja ini ya. Wah, sayang sekali nggak bisa lihat story-nya, teman-teman. Oke, kita coba yang ini aja, teman-teman. Yang hijau. Oh, ternyata versus Alex, teman-teman. Oke, berarti ditambah versus Steve versus Alex. Gak tau nih, Steve sama Alex tuh harusnya beda week sih, teman-teman ya. Oh ya, waktu itu gue main kan masih demo ya. Yang ini harusnya sudah full version, teman-teman. Kamu masih ingat waktu gue versus Steve ya? Itu kan bentuknya memang seperti ini nih, guys. Yang Steve gue sudah pernah main tuh, yang Alex ini belum, guys. Etelet juga sudah pernah gue review, Baswick, Zerdi itu juga sudah pernah. Yang ini kan belum. Jadi gue main yang ini aja ya, guys ya. Aduh. Wih, kok gue turun terus sih? Eh.
Buset, ini kenapa ya? Oke, sudah. Lagu pertama sudah nih, guys. Mungkin gue akan mainin Steve nanti juga. Nanti lihat aja deh ya. Gue mau nyoba yang Alex dulu nih. Iron Picks. Iron. Oke, ini lumayan susah sih, teman-teman. Aduh, 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 aduh. Lagunya unik sih, teman-teman, nggak terlalu banyak. Oke, selesai lagu kedua. Kita coba lagu ketiga ya, guys ya. Under it. Nggak tahu nih, gue kan nggak main Minecraft nih, teman-teman. Mungkin kalian ada yang tahu ini lagu Minecraft atau gimana? Waduh, speednya. Waduh, gila ini tambah lama tambah susah, cuy. Sebentar, guys. Keluarnya di sini kelempar, guys. Bentar. Oke, coba lagi deh. Kok malah tambah susah ya, guys ya? Oke. Gak bisa ini. Oh, parah. Oke, ya tuh mesti kelemparnya kok kembali ke situ ya, teman-teman. Harusnya kembali ke wig-nya mod ini ya, guys ya. Oke, coba yang lagu ini deh, TikTok deh. 3, 2, 1, waktu gue nyoba yang Steve kan memang rada greget tuh, teman-teman. Jadi ini ya harusnya sama aja sih. Wah, ini speednya. Wah, ini susah, guys. Oke, gue coba yang Steve aja, teman-teman. Maaf ini ya. Oke, yang Ethelred kan sudah pernah gue review. Ini kan Ethelred sudah pernah gue review. Ethelrednya kalau nggak salah tuh ada 5 lagu ya, guys. Kok ini kok cuma 4 ya? Akhirnya juga lagunya dari Ethelred kan? Oke, gue coba yang versus Steve dulu deh, yang lagu terakhir. Oh. Oh iya, sebelumnya kan cuma
bajunya hitam ya, terus kemudian kan kayak ada yang kacenya, kacenya apa tuh namanya? Aduh, benar-benar gak fokus dulu guys. Wah, gila sih ini sih. Menurut gue sudah kurang segitu guys. Oke, sebentar guys. Ini bener kan dari Etalat kan ini kan? Oh, bukan. Waduh, ada. Oh, bukan, ini beda lagi ternyata. Oh, kok diem doang dia? Oh, ini mod beda lagi nih teman-teman, beda sendiri, beda lagi teman-teman. Oh ya, karakter kita boyfriend sama girlfriendnya juga beda nih teman-teman. Harusnya bukan Etelet sih ini. Ini nggak termasuk wicknya Etelet teman-teman. Etelet sendiri gue setahu gue ya ada 6 lagu kayaknya teman-teman. Kalau di sini cuma tadi cuma 3 ya guys ya. 5 apa 6 gitu loh lupa. Oke, teman-teman ya, ini menurut gue ya guys ya. Jadi kalau nggak salah dulu 18 mod ya, ditambah ini 2. Eh 1. Enggak, full HD sama Buzzwick tuh nyambung nggak sih wicknya? Kayaknya nyambung ya guys ya. Oke, anggap aja nyambung ya. Kita anggap 1 berarti 19. Terus ini 20, ya kan? Etelet ini beda ternyata 21. 22 ya, Steve ya. 23. Wow, berarti 23 mod teman-teman. Wow, mantap sih, mantap. Oke lah teman-teman, jadi kesimpulan dari mod Mega Mix Sport Pack ini ya teman-teman, seperti itu aja. Jadi kalau soalnya gue nggak bisa lihat di story-nya teman-teman, nggak tahu jumlah week-nya berapa, jadi gue nunjukin aja dari free play ya. Free play-nya nggak nge-crash, tapi lewat story mode-nya nge-crash ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, ini tuh 23 mod teman-teman. Wah, gila sih. 1,5 giga guys. HP kentang akan menangis teman-teman. Ya. Oke lah, kira-kira seperti itu aja kesimpulan dari review Mega Mix Sport Pack ini teman-teman ya. Buat kalian nanti yang tertarik coba, nanti silahkan download aja linknya, saya taruh deskripsi. Buat kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke semua teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan update video lainnya dari saya. Terima kasih sudah nonton. Saya Mr. Lectus undur diri. Bye-bye.